Karyawan kedai minuman di kawasan MT Haryono, Kota Balikpapan mengatakan aktivitas pembongkaran drainase sejak bulan Desember lalu membuat pembeli berkurang hingga 30%. Pasalnya akses jalan rusak ditambah tidak adanya lahan parkir bagi pengunjung kedai makanan dan minuman menjadikan pemilik usaha di MT Haryono hanya bisa mengandalkan pemesanan melalui aplikasi online. Banyak sih Mbak, dari akses jalanannya sendiri kan udah nggak memungkinkannya untuk customer datang lagi ke sini. Banyak kayak juga Gojek atau Grab ataupun Shopee Food. Jadi kita untuk pemesanan secara online tuh masih ada, tapi udah berkurang karena dari akses jalanannya sendiri pun. Apalagi termasuk sama customer-customer yang dine-in ataupun yang takeaway yang pada umumnya, karena udah males kan, karena kesini jalanannya udah rusak.